Oke okay guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dika Hidroponik ya. Konten hari ini saya akan mempersiapkan panen pakcoy karena ada orderan ya. Langsung saja ya karena sebentar lagi customernya datang. Oke, okay, let's check it out. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Satu timbangan digital ya, ini bisa dibeli online, harganya kisaran 55 sampai 60 ribuan ya. Ini saya menggunakan plastik kiloan yang ukuran 3 kilo. Saya menggunakan pipa 3 dim ya, untuk memudahkan nanti memasukkan sayurannya ya. Karena di sini sayur pakcoy mungkin satu plastik satu apa namanya? Satu batang, satu net, satu pakcoy ya, satu buah pakcoy ya. Kita eksekusi dulu yang akan dipanen yang mana ya. Kita cari yang sudah layak panen. Oh, layak. Oke, yang ini saja. Nah, yang ini sudah bisa panen. Oh. Bisa kalian lihat, guys. Besar, akarnya panjang. Baik, keluar dari netpot. Sorry, goyang-goyang. Saya enggak pakai tripod soalnya nih. Hanya pakai satu tangan. Oke. Langsung saja kita masukkan. Nah, caranya sangat simpel ya, seperti ini. Saya kalian lihat, masukkan ya. Jadi kita tekan perlahan supaya tidak meminimalisir kerusakan pada sayur itu. Jadi nanti plastik yang ini kena dia. Yang ini kita tarik naik ya, langsung saja. Ini kita naikkan secara perlahan ya, seperti ini. Sedikit agak lama, tapi ya demi hasil yang maksimal ya, supaya tidak rusak. Bisa kalian lihat guys, inilah hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Langsung kita beri lakban ya. Ya, setelah kita beri selotip seperti ini ya, jadi seperti ini dia hasilnya. Kita timbang dulu, udah nol ya, kita timbang dulu. Nah, ini satunya naik 323 ya, jadi masih kurang lagi 677 ya. Kita panen lagi. Panen yang ini guys. Oh, segar ya, batangnya besar. Mantap. Jujur aja, ini pertama kali saya menanam pakcoy sistem hidroponik menggunakan rakit apung ya. Sebelumnya saya menggunakan sistem DFT dan NFT. Kita langsung saja eksekusi. Oke, seperti tadi kita keluarkan dari netpotnya. Oh, sedikit agak keras ya karena batangnya terlalu besar. Bisa kalian lihat ini ada seperti cekukan karena batangnya terlalu besar. Netpotnya ukuran diameter 5 cm, jadi agak ketekan dia. Langsung saja masukkan.
Langsung masuk ya. Kita pasang untuk selotipnya seperti ini. Ya. Sekarang kita timbang lagi, guys. Yang tadi itu, oh, sorry, kita tes dulu. Yang tadi ini 323. Sekarang 252, masih kurang ya. Oke, para hidroponikers, ya ini sudah tercukupi semua 1 kilo ya. Ini ada yang satu kecil bonus. Ini jadi ada 1 2 3 4 5, ini bonus. Yang ini belum saya kasih isolasi ya. Oke, setelah semuanya siap, ini 1 2 3 4 5. Kita bawa sekarang turun dan kita sealer di atasnya supaya lebih awet. Oke. Yang baru mampir di channel saya, jangan lupa subscribe, like, and share this video ya. Terima kasih.